Ya, buka aja nih. Buka masker. Gimana gimana mas? Gimana untuk kesiapan operasi lilin di hari ini? Iya, terima kasih. Hari ini tentunya kita barusan melaksanakan apel gelar pasukan, dampingi oleh instansi terkait dari Pemda, dari Pak Dandim, Bu Kajari, Pak Ketua DPRD, Pak Ketua PN, dan instansi lainnya hadir secara pribadi memberikan dukungan atas penggelaran operasi Lilin Candi 2022 yang kita gelar di Provinsi Jawa Tengah, ya, wilayah hukum Polda Jawa Tengah, khususnya di wilayah Polres Sragen. Yang pertama, yang kedua, kita akan melaksanakan operasi Lilin Candi 2022 ini ada dua agenda kegiatan. Yang pertama adalah pengamanan kegiatan ibadah Natal, kemudian nanti pengamanan perayaan Tahun Baru. Jadi ada dua kegiatan. Ada 450 personil kurang lebih, gabungan antara TNI, Polri, kemudian instansi terkait yang dilibatkan dan akan tergelar di beberapa objek-objek pengamanan. Ada 11 gereja besar, kemudian beberapa gereja yang lain juga menjadi fokus pengamanan kita. Nanti akan personil akan terploting di situ. Tujuannya adalah H-1 pada saat pelaksanaan perayaan Natal, kemudian setelah perayaan Natalnya kita akan menjamin saudara-saudara kita melaksanakan kegiatan ibadah dengan nyaman, tenang, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita juga mengantisipasi karena Desember biasanya lonjakan cuaca, iklim, juga kita libatkan dari BPBD, kemudian Basarnas dan lain sebagainya juga hadir pada saat gelar operasi ini dan mengantisipasi terkait adanya tersebut. Dan paling penting nanti pada saat tahun baru, karena juga bertepat dengan libur anak sekolah, maka ada prediksi dari Kementerian Perhubungan lonjakan arus lalu lintas. Kita juga antisipasi itu, kita tidak ingin di wilayah Sragen pada saat momen liburan ini macet, stuck, itu harus kita urai dengan berbagai macam skenario pengalian arus lalin. Kemudian objek wisata juga menjadi target kita amankan, ramai boleh, tapi tidak boleh kemudian padat, bahkan mengarah sampai menimbulkan jatuh korban, karena berdesak-desakan itu harus kita hindari. Doakan, mudah-mudahan Nataru ini berjalan dengan lancar, 11 hari kita laksanakan operasi, dan demi Sragen yang kondusif dan aman. Perkiraan untuk jumlah orang yang kemudian berlalu lintas selama libur Nataru? Ya kalau secara umum, secara nasional, ada sekitar 41 juta itu masyarakat akan lalu lintas. Dan Jawa Tengah ini adalah salah satu sentral gravity, artinya tujuan kedatangan. Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jogja itu menjadi sasaran tujuan mudik. Bukan mudik ya, kalau lebaran mudik. Tapi kalau ini adalah liburan. Ya, liburan. Baik dari Jakarta, baik dari Sumatera, baik dari mana-mana, tujuannya di ini. Sehingga ini menjadi fokus pimpinan untuk benar-benar di antisipasi terkait dengan lonjakan arus lalin. Kalau disahkin kemungkinan bisa sampai 10.000 lah. Ya bisa lebih lah segala macam. Dan momennya adalah ketika COVID-nya juga sudah melandai, kan sentra-sentra masyarakat sudah kita buka seluas-luasnya, sehingga ini benar-benar harus kita antisipasi. Terus untuk pos PAM dan pos SEN dan pos terpadunya lokasi di mana dan untuk? Pos PAM, ya kita menyiapkan 3 tipe, pos PAM, pos SEN, dan pos terpadu. Ada 11 pos PAM yang kita bikin di depan-depan gereja itu, gereja-gereja besar. Kemudian pos pelayanan juga ada beberapa titik, kemudian pos terpadu. Pos terpadu, semua instansi terkait nanti ada di situ. Jadi seperti kayak comment center, manakala terjadi apa-apa segala macam membutuhkan dukungan, bantuan dari terkait, semua ada di situ. Pos terpadu. Gitu ya. Terus potensi-potensi yang kemudian terjadi penumpukan lalu lintas, kemudian tidak ada pemetaan di mana? Ada, ya kira-kira misalnya kita antisipasi Masaran, misalnya kan berdekatan dengan exit tol Bukruk di situ ya. Kemudian atensi pimpinan juga batasan dengan kabupaten-kabupaten sebelah, ya itu benar-benar juga harus kita duduki, kita benar-benar berikan pengamanan yang optimal di situ. Tetap monitoring situasi di sekitar. Ya mudah-mudahan di wilayah Sragen tetap aman kondisi, secara arus lintas dan lain sebagainya. Termasuk objek wisata. Objek wisata juga Sangiran, kemudian dan beberapa objek-objek yang lain. Pasti kalau hari biasa agak landai, tetapi kami memprediksi di masa liburan ini pasti akan ada lonjakan. Sehingga benar-benar harus kita asesmen, kita komunikasikan dengan penyelenggara, ramai boleh, tapi benar-benar harus diatur jangan sampai semrawut, misalnya membludak, atau bahkan sampai berkerumun, desak-desakan, nanti timbul jatuh korban. Benar-benar harus kita kawal, kita dampingi. Ada penempatan personil di objek wisata? Ada. Ada berapa personil? Ya jumlahnya
50 personil ya, tersebar di beberapa titik objek wisata dengan rekan-rekan TNI juga semuanya. Polsek-polsek semuanya juga, Polsek dan Korami gitu. Cukup ya? Dan tadi kan ada beberapa penekanan terkait dengan izin keramaian. Terus yang kedua, di beberapa bulan lalu kan sempat ada gangster yang sempat mengadakan tawuran di Rantang Baru. Nah ini mungkin pengetatannya dari intelijen. Yang pertama, izin keramaian. Tadi penekanan Bapak Kapolri agar dilakukan asesmen. Itu, misalnya gini, izin keramaian di suatu tempat, maka yang perlu diasesmen adalah luasnya tempat tersebut dengan jumlah peserta yang akan hadir. Kalau ternyata kapasitasnya misalnya 200 orang, tapi undangannya 500 orang atau 1000, maka itu perlu diasesmen. Karena kalau itu dibiarkan, langsung dilonggarkan, maka kita bisa menebak nanti akan terjadi penumpukan, kesemrawutan, desak-desakan, akan terjadi korban. Itu yang asesmen. Sehingga apa, kegiatan masyarakat benar-benar dibuka selebar-lebarnya, tetapi kita asesmen dengan kaitannya dengan manajemen risiko. Masih yang di alun-alun ya? Iya, masih yang di alun-alun juga. Iya, itu juga kita sudah. Kemudian yang tadi yang gangster itu menarik, jadi tetap kita pantau. Setelah pada saat itu kita berhasil mengendus itu dan kita penetrasi, kita ungkap yang akan rencananya malam tahun baru akan mengadakan tawuran besar. Tapi setelah kita tangkap, kita amankan, kita bongkar sindikatnya, bukan sindikatnya apa ya, jaringannya, dan juga kita monitoring, mereka tidak ada aktivitas apa-apa segala macam terkait itu. Kenapa andanya juga diamankan? Kalau yang diamankan sesuai dengan yang lalu itu, berapa tuh yang diamankan? Tapi kan kemudian di grup itu kan kita bisa profiling orang-orangnya, dan itu kita sentuh. Kita sentuh, paling tidak supaya mereka tahu bahwa nih aparat penegak hukum sudah mengetahui aktivitas mereka. Dan potensinya ada berapa sih kelompok gangsternya? Ya kalau sekarang masih Gaza 21. Tapi kemudian kan ada muncul Gaza yang katanya tuh kok ada coret-coretan juga masuk di sini segala macam. Tapi itu cerita seminggu dua minggu yang lalu sudah kita penetrasi dan neutralisir. Itu ya. Aman ya. Cukup ya. Dari Pemda mungkin. Ini antisipasi ancaman anti teror mungkin. Teror niku gimana? Ya tetap kita mengantisipasi itu di wilayah kita ada ex-napiter, sudah kita lakukan penggalangan, kemudian monitoring juga, kemudian beberapa tempat-tempat karena ini malam tahun baru, ulangi malam Natal segala macam, ibadahnya fokusnya di gereja, maka itu juga kita antisipasi. Termasuk pengamanan mako, pengamanan personil, pengamanan kegiatan juga sudah ada jukrah dari pimpinan. Gitu ya. Diperketat berarti ya? Perketat. Pelaksanaan sterilisasi gereja gimana dong? Ya, itu tetap dilaksanakan. Jadi sebelum melaksanakan ibadah, nanti akan dilaksanakan sterilisasi. Nanti ya mungkin dengan personil yang ada, manakala ada hal mencurigakan baru kita akan memanggil gegana. Dari petugas pengamanan, ada dari TNI, Polri, kita mengecek secara visual, ya kita mengecek karena memang kita sudah himbau kepada penyelenggara tempat ibadah H-1 atau H-2 dicek kemudian ditutup kemudian di screening, betul-betul screening, orang udah tidak boleh masuk kecuali nanti pada saat mulai ibadah. Kan kalau ibadah kan sudah dikenali, misalnya si A, si B, si C segala macam, orang lainnya sudah enggak diizinkan. Jadi yang asing